kita semua setara dalam kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan sama. Namun kenyataannya, masih ada saudara-saudara kita yang hidup dalam keterbatasan dan terbelenggu oleh ketidakadilan. Salah satu contoh nyata adalah praktik pemasungan yang masih marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski undang-undang telah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, keterbatasan akses pelayanan kesehatan mental, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu mental, menjadikan mereka yang hidup dengan gangguan jiwa sebagai korban yang tak bersuah. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, upaya untuk mengatasi pemasungan terus digalakkan. Program rehabilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas mental kini semakin ditekankan. Dengan melibatkan masyarakat agar lebih memahami pentingnya kesehatan mental, kesetaraan dalam kemanusiaan bukan hanya hak yang harus dijaga, tapi juga merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita wujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan sadar akan pentingnya kesehatan mental. Karena setiap orang berhak hidup dalam martabat dan kehormatan.